dari awalnya kalau kita tahu pemain-pemain atau juga pelatih dari Iran, mereka pasti akan lebih banyak bermain juga dari sektor flank. Iya, betul bang. Makanya kita tahu di Anca dibelikan karena dia kan dominan di flank. Iya, betul. Dan mungkin ini mungkin sisi terbaik nanti mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan memberikan umpan-umpan. Nah, Bang Teli, sekarang dari sisi Fafagi bang. Mm-hmm. Tadi kita udah lihat ada Andre Caniago yang pasti dia adalah seorang pivot. Dan juga ada Diego. Diego ini juga bisa bermain di pivot, bisa juga bermain di flank. Betul. Tapi lebih banyak memang Diego itu bermain di pivot. Di pivot. Juga ada Irfan Maulana. Iya. Afif Rizky, Raka Febianto. Yang hijrah dari Cosmo, Afif Rizky yang selalu biasa menjadi pembawa serangan, flank yang sangat aktif di Cosmo. Kita akan lihat pertandingan ini, Bung. Diego di sana. Kedua tim masih berhati-hati, Bung Fe. Masih dari spot yang ada. Nanti emang mereka perlu jam bermain, chemistry. Ini dia. Mungkin ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh seorang Diego. Betul. Ketika teman-temannya tidak mensuplai bola dari kanan kiri, akhirnya mau gak mau kiper yang suplai dia dari belakang. Tapi itu suatu yang positif. Apa yang dilakukan? Sangat bagus. Setelah Teli maksudnya saya. Sekarang pun juga sama ya, setiap pelatih juga sekarang. Oh! Wah baik saya. Sangat baik. Pelanggaran. Langkah terima pelanggaran terhadap Anca. Dan ini cukup menarik sekali. Kita lihat tadi Anca sempat melakukan nutmeg dan juga dia sering memposting sebuah ini dia hampir sering memposting di sosial medianya ketika dia bermain di Malaysia. Iya. Bebas. Dan tidak bermain hanya 10-20 detik pada saat 3 pro itu. Karena memang tidak mungkin ya, Bung. Momentum besar. Kembali Suwan. Oh pelanggaran. Jelas pelanggaran dari Bako. Suwan. Sangat baik pun. Afif. Memang Afif sering sekali membahayakan. F. Berarti harus melakukan service terus kepada pemain tersebut. Sehingga akhirnya kemampuannya tidak keluar. Kartu merah Bung Fit. Merah ya. Itu merah tak pakai Bung Fit. Jadi kita lihat baru kartu. Mencoba shooting langsung dan berharap Anca dapat melakukan bola Bung. Tadi sempat terjadi satu kartu merah tampaknya. Dan masih Bung, masih berlanjut ya. Masih berlanjut. Ya, belum 2 menit. Kita lihat kembali. Jelas ketika Saidan dulu masuk ke mana sangat baik. Saidan, itu dia. Ya, nanti ya, Bung. Ini dalam. Kita lihat ya, Bung. Kita lihat. Iya, betul. Baru kita bahas, Bung. Betul, Bung. Pakai. Sangat baik, Yogi. Afif kembali dimasuk. Ini dia. Sangat baik save dari Megal. Diego. Dari belakang kita lihat Afif juga lagi-lagi Afif lagi. Bebas. Juga pelanggaran Bung. Diego. Berdiri bebas dan masuk. Anca. Keras. Masih jauh dari apa yang akan dibuat oleh peluang terakhir. Saidan. Ya, ternyata Saidan. Mencari Diego. Kebaca. Ya. Akhirnya selesai juga pertandingan babak kedua di langsung penalti tampaknya. Dan juga mungkin memang sudah dipersiapkan walaupun salam.
penalti, Bu. Dan cara yang berbeda, Michael. Oh. Tenang, Saida. Ya. Kalau memang tendangan dia enggak terlalu keras betul, Bang. Bagus. Oh. Sempurna. Penalti seperti mengarahkan kanan kiri namun di atas akan sangat sulit untuk dikontrol. Oh, strategi yang sebelumnya berhasil menahan bola. Oh, sempurna. Ya. Oh, manis. Oh, my god. Oke, berarti kan berhasil menangin pertandingan ya, Bung? Ya.